Pemirsa, Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi pada kuartal pertama tahun 2024 mencapai 401,5 triliun rupiah. Investasi pada kuartal pertama juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 547.419 orang. Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi pada kuartal pertama tahun 2024 mencapai 401,5 triliun rupiah. Capaian tersebut tumbuh 22,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasi investasi pada kuartal pertama ini mencapai 32,4% dari target Renstra 2024 sebesar 1.239,3 triliun rupiah atau mencapai 24,3% dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar 1.650 triliun rupiah. Secara rinci, realisasi investasi kuartal pertama disumbang dari realisasi penanaman modal asing sebesar 204,4 triliun rupiah dan penanaman modal dalam negeri sebesar 197,1 triliun rupiah. BKPM juga mencatat investasi pada kuartal pertama telah menyerap tenaga kerja sebanyak 547.419 orang. Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel.